Festival Layang-Layang Sedunia Pasir Gudang FLLSPG di Johor berpotensi melonjakkan ekonomi setempat di negeri itu. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi berkata acara pelancongan tersebut akan terus diperkasa sebagai salah satu tarikan pelancongan dengan lebih 300,000 pengunjung dan pelancong dari seluruh pelosok dunia. Sementara itu, Presiden Pelayang Malaysia, Dato' A. Rahim Nin memaklumkan festival kali ke-25 ini disertai 700 peserta kebangsaan dan 109 pelayang antarabangsa. Ia sekaligus memberi limpahan ekonomi kepada 350 pengusaha IMS dengan nilai jualan RM23,000. Tarikan kepada pelancong tempatan dan pelancong antarabangsa, dan dalam masa yang sama limpahan daripada festival ini sebenarnya memberi peluang kepada lebih 350 pengusaha-pengusaha kecil untuk membuka gerai dan mereka dapat menjual barang-barang mereka. Empat negara turut menyertai festival tersebut buat pertama kali, iaitu Republic Czech, Isles of Man, Northern Ireland dan Tahiti.